Satu kali engkau masih ku maafkan. Berbagai alasan bisa ku terima. Tiga kali tak tahu diri, lebih baik engkau pergi berkali-kali. Kau sakiti. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan berkali-kali aku ditemenin sama Dragon DA4 di sini. Waduh. Wah. Ini fenomenal banget lagu terbarunya dari Cepi nih. Betul. Ya. Kalian pasti udah lihat kan reaction kita sendiri-sendiri ya, di channel aku dan channel Kak Idil ya. Channel aku udah pasti di sini ya. Kalau channel Dragon langsung aja ke ada di description di bawah ya. Oh iya iya ada di bawah ya. Betul sekali. Menurut aku ini lagu benar-benar kelas berat. Serem. Pokoknya kalau festival pengen ngelihat kualitas seorang penyanyi, wajib banget lagu ini. Pastinya. Aduh gila sih. Iya kan. Aku pas dengar pertama kali kemarin gila, ngeri. Ini tuh ngerinya bukan di ujung doang, dari awal kita udah disuguhkan kayak kualitasnya gitu ya. Dan hari ini kita ngereaksiin lagi nih Cepi nyanyi lagu yang sama berkali-kali. Tapi lah. Betul. Saat launching kemarin. Betul. Ya. Ini secara seperti apa Cepi lagu ini? Aku penasaran banget. Yuk langsung aja kita lihat penampilannya Sylvia Ma berkali-kali. Selamat mendengarkan. Aduh. Padahal dia enggak siap-siap ibaratnya ya, lagi dari kayak santai itu tiba-tiba langsung sungral gitu. Ini enggak ya. Pakai kuda-kuda istilahnya langsung ditembak gitu ya kan. Wow, ini the real kualitas ini. Yes. BTW itu sulingnya siapa ya? Apa mungkin lupa ngecek lagi ya, iya, aku lupa juga sama logo. Biasanya kan ditulis ya di situ ya, siapa detail musiknya, siapa ada. Lupa ngecek. Enak soalnya sulingnya. Yang telah terjadi. Ini yang punya jengkok bagus, jangan macam-macam deh nyanyiin kayak gini deh. Aduh. Gila lo cengkoknya tuh yang apa ya? Yang keriting banget, yang turun tapi nggak fals. Iya itu dia, dia ya, kan? Itu padet loh. Iya. Kan cengkok semua ya ini isinya ya, beneran kan? Bener-bener yang klasik banget. Aduh. Ini di part yang aku sudah tak percaya lagi itu kalau napas pendek cengkok keteteran udah kelar.
Wow, ini lagu benar-benar kayak cepi banget. Iya, gitu, iya, ya, kan? Ini cepi banget sih. Lembut, anggun li. Ah. Gitu. Cepi kan tipenya sebenarnya seperti itu kan. Betul. Kalem. Iya. Jadi intro pertama sama kedua tuh beda ya? Iya, ya kan beda kan? Dan Cepi tolong ini hanya aja bercengkok. Nah. Sesuatu. Udah dong. Nempel. Udah dong Cepi. Karena candu banget sih memang. Dan enak, apa namanya? Akhir-akhir ini mereka-mereka anak-anak ini lagi ngeluarin lagu yang benar-benar kayak nostalgia dengan lagu dangdut klasik awal-awal 2000 gitu ya. Satu kali engkau masih kumanggar. Rasanya ya. Itu loh, ini benar-benar kayak kita lagi ngomong pakai nada gitu. Kaget gue sumpah. Enak itu beda loh kan ya. Iya, pas kebiasaannya tuh udah mulai beda tuh. Manis gitu diselipinnya nggak maksa gitu. Aduh, ini lagu benar-benar easy listening banget dan kayak kita sekali denger tuh udah tep gitu nempel di otak. Aduh. Asik. Suka aku bagian refnya. Yes,
yes. Aku suka bagian refnya. Asik. Aduh, ini tenggorokan lebih apa? Iya, suaranya tuh kayak licin kayaknya gitu ya. Spiral gantung gitu. Kayak kayak enteng banget ngeluarin cengkok ya kan? Aku love banget aku. Sudah tak percaya lagi. Susah loh bagian itu. Yes. Ini ya, kalau kita nggak dengar-dengar seksama nih ya, cengkoknya seperti apa. Kan cengkok kan not juga kan. Iya, tapi lebih cepat. Iya, lebih cepat. Nah, kalau kita nggak dengerin bener-bener nih ya larinya kemana-kemana, ujung-ujungnya itu pasti false biasa. Nah, iya, bener. Oh bener kok, kita ujungnya udah bener, kita ngerasanya gitu. Iya. Tapi kalau denger, ini false. Yes. Tapi Cepi enggak ya, bukan Cepi ya. Maksudnya kalau kita menyanyikan lagu gitu kan, kita ngerasa kayak udah bener, tiba-tiba enggak kok sebenarnya false. Karena kita nggak bener, note-nya tuh nggak bener gitu, ininya ngambil-ngambil cengkoknya gitu. Serem. Wah. Satu kali engkau masih ku maafkan. Wow, gila sih ini. Dia tadi Cepi memulainya tanpa kuda-kuda istilahnya. Bukan yang siap kita juga di panggung mau stage mau nyanyi nih ya gitu, enggak dia kan. Tapi wah gila sih. Jadi gila fashion line-nya aku lebih love gitu, kayak Cepi nge-improve cengkoknya leluasa gitu ya kayak. Dan aku sukanya Cepi enggak terlalu banyak ngerubah sih karena baru pertama kali dinyanyikan kan. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak dirubah karena orang pengen denger ngeracunin kuping orang karena sama originalnya. Tapi Cepi bagus sih ngelakuin itu. Dia ngasih improve dikit doang di cengkoknya, tipis-tipis aja, enggak terlalu banyak. Jadi kita masih dapatlah ini originalnya seperti apa gitu kan. Nah, buat next-nya pasti Cepi udah pasti lebih keriting lagi, lebih gila lagi nyanyinya dari ini sih. Betul. Yakin banget aku mah. Yes. Ini mah ibaratnya cuma seujung kuku buat Cepi. Bener banget. Ini lagu gila, kelas berat, kelas berat. Kita tunggu siapa yang terbaik mengcover lagu. Ah, itu dia. Kalau yang ada yang bagus di coverannya kita reaksi coba juga ya. Iya. Seru kali ya. Tapi lebih seru lagi kalau kalian subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.